Vitamin D. Vitamin D berfungsi sebagai metabolisme dalam lemak, merawat fungsi normal otot, serta jantung. Namun, faktor usia, kekurangan sinar matahari, mengkonsumsi lemak dan obesitas merupakan beberapa faktor yang dapat menyebabkan kita kekurangan vitamin D. Nah, kurangnya vitamin D dapat menyebabkan deformitas tengkorak, tulang rusuk bengkok, diabetes, gangguan otak, dan kaki berbentuk O. Sumber vitamin D bisa didapatkan melalui sinar ultraviolet B dari matahari dan ikan. Konsumsi produk yang mengandung vitamin D untuk mencegah defisiensi. Bila kondisi tetap memburuk, konsultasikan dengan dokter untuk tindakan lebih lanjut.